batik asli Madura. Ini batik tulis atau gimana, Mbak? Kain printing tapi motifnya Madura. Oh, motifnya Madura. Mbak sendiri dari Bangkalan kota atau dari mana? Dari sini. Masya Allah. Jangan lupa nanti ya, bisa nanti subscribe di channel saya ya. Iya. Dan untuk harganya kisaran dari untuk ini untuk kecil, untuk seukuran anak saya umur 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zaini Abuy. Alhamdulillah pagi ini atau siang ini saya bersama anak saya lagi berada di Pasar Sualayan di Kota Bangkalan. Ini pasar ini toko, nama toko batiknya Merdeka Marlena ya, Masya Allah. Dan sekarang saya lagi mau beli batik buat ini anak saya. Dan tadi sudah memilih batiknya. Dan ini batik asli Madura. Ini batik tulis atau gimana, Mbak? Kain printing tapi motifnya Madura. Oh, motifnya Madura. Mbak sendiri dari Bangkalan kota atau dari mana? Dari sini. Masya Allah. Jangan lupa nanti ya, bisa nanti subscribe di channel saya ya. Iya. Dan untuk harganya kisaran dari untuk ini untuk kecil, untuk seukuran anak saya umur 8 tahun, harganya sekitar 50.000 ya. Ada yang lebih mahal juga ya? Ada. Kalau untuk batik tulisnya ada nggak? Ada seperti kayak ini, kalau yang dewasa. Ya. Macam-macam, ada yang harga 150. Masya Allah, teman-teman. Ini semua batik tulis ya? Ya. Kalau yang lengan panjang? Oh, yang ini. Oh, yang seperti ini. Ini harganya berapa? Ada yang 150, ada yang 130. 130. Jadi kisaran di bawah 150 semua. Dan untuk ini kan daster ya, kalau ya, daster batik tulis harga satunya berapa? 125, ada yang 100. Ada 100, 125, Masya Allah. Dan untuk yang ini? Individual ada yang 90, ada yang 100. Oh, Masya Allah, jadi masih sangat terjangkau, sangat murah. Jadi bagi subscriber saya, bagi yang lagi ziarah ke daerah Pulau Madura atau ke Bahole di Kabupaten Bangkalan, bisa mampir ke sini ya. Jadi kemarin ada yang nanya dan ada yang minta itu untuk di review batik Madura, dan di sini sentranya ya. Jadi insya Allah daripada beli di toko yang bukannya sendirian, mending ke sini sentra batiknya. Dan tidak jauh dari Kota Bangkalan, di pasukannya di sebelahnya kan ada mall ya. Mall, nama mallnya apa? Swalayan atau Matahari, ada enggak? Ada. Oh, ada di situ. Matahari. Oh ya, Pasar Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya sudah ngambil satu batiknya. Terima kasih. Iya. Nanti entar lagi saya kasih itu linknya ya. Jadi sekarang saya mau ini ngantar anak saya sambil nunggu adik saya di mobil karena lagi belanja di dalam untuk keperluan di rumah. Dan ini tadi saya ngambil di sini ya. Ini seperti harganya kisaran 50. Tapi mau nyari yang agak lebih besar, sayangnya enggak ada ya. Aman-aman, enggak boleh. Sini-sini sayang. Mau apa? Oh ini. Ya, bentar. Mau nyelesain ini dulu, nanti Bapak beli ya. Enggak tahu maunya ini, katanya buat variasi di layangan. Oh, yang warna-warni ya, sebentar ya. Nunggu ini 10 menit dulu. Apa? Oh, ini enggak bagus. Bentar. Ya udah, nanyanya ke ibu yuk. Bentar. Assalamualaikum. Mbak, maaf. Yang ini harganya berapa? 5.000. Mau beli 4. Lah, ya. Buat apa? Bentar. Nih, pegang dulu. Pegang. Hati-hati. Pegangnya ke depan aja ya. Biarin, Bim. Agak ke atas. Jadi sekarang saya mau ngambil ini dulu, mau beli 5.000. Bentar ya, Mbak. Warnanya? Warna mau yang warna mana? Mau yang mana? Ini merah putih ya. Dan satunya sama ini aja, Bu. Bagus. Atau yang ini? Ya ini. Ini mana? Oh ya, ini. Merah satu dan sekarang saya mau kembali ke ini batik ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini ciri khas baju atau kaos. Ini warna seperti ini ya. Jadi, oh sayangnya ini backlight. Ini warnanya merah putih. Dan ini juga buat ini ya,
untuk anak kecil, buat oleh-oleh bagi yang dari luar Madura bisa mampir di sini dan juga ini ya, beli di daerah sini. Dan harganya kisarannya masih semuanya kisaran dari bawah 150. Dan sekarang saya mau ini, mau ngasih link dulu biar nanti di sama ini di subscribe. Bentar seneng. Oh, HP-nya lagi di mobil. Boy, ayo nyari ngambil HP dulu di mobil. Bentar. Jadi saya mau ini dulu. Awas, ada motor. Udah, tunggu di mobil ya. Tunggu di mobil. Bapak mau ngambil ini. Udah masuk. Amin, kali anda ke. Hamad. Nah? Udah, ada batik. Nah, saya mau ngambil HP. Sebentar. Apanya beli tiga? Enggak usah tahu banyak. Sebentar. Iya, bentar. Jadi sekarang saya mau ngasih tahu ke ini. Mbak. Dan masya Allah banyak ya toko batik, tapi yang tadi yang saya bisa saya kunjungi dan diizinkan untuk meliput toko batiknya dan juga jualannya ini ya, nama toko batiknya Toko Batik Merdeka Marlena. Jadi melayani eceran dan partai. Dan selanjutnya sekarang saya mau ke ini, ke mobil, karena adik saya sudah di dalam mobil. Tadi saya nggak ketemu sama yang sempat jual, yang sempat nawarin ke saya batiknya. Masya Allah, tabarakallah. Ini lokasinya agak ini ya. Jadi dari jalan utama itu belok kanan sebelum kita menuju ke ini. Sebelum menuju ke toko ininya, karena agak lumayan jauh. Sekarang saya mau menuju ke mobil. Oke, sahabat YouTube, sekian dulu dari saya review toko batik di yang paling dekat dari Kota Bangkalan. Jadi bagi para subscriber saya sebelum menuju ataupun yang sudah dari ke Sumenep bisa mampir ke Pasar Swalayan atau Pasar Baru di Kota Bangkalan. Katanya kalau nggak salah di sini jalan apa ya? Lupa, nanti saya di deskripsi mau saya tulis. Dan ini di sini banyak ya. Selain toko batik, di sini juga di depannya juga ada yang jualan minuman dan juga bakso banyak sini. Dan sebelah sana adalah mall Matahari Swalayan ya. Jadi sebelum saya tutup video ini, jangan lupa subscribe, like dan komennya, dukung terus channel saya, dan bisa juga di share ya, ataupun misal ada yang mau bertanya sesuatu bisa langsung DM di Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.